Kita ke Buleleng, Bali, berebut uang saat pesta minuman keras. Orang pria tewas dibunuh temannya sendiri. Tersangka mengaku tersinggung dengan perkataan kasar korban. Warga Banjar Dinas Munduk Desa Banjar Buleleng Bali digemparkan dengan tewasnya Kadek Sutarjana di halaman rumahnya. Jasad korban ditemukan istrinya tergeletak bersimbah darah. Kadek Sutarjana meregang nyawa usai berkelahi dengan temannya sendiri saat berpesta minuman keras di halaman rumahnya. Istri korban berusaha melerai perkelahian namun tidak berdaya hingga meminta bantuan warga. Namun saat warga berdatangan, korban sudah tewas dan pelaku melarikan diri. Aparat Polsek Banjar yang datang ke lokasi menyita kayu pecahan pot serta botol miras sebagai barang bukti. Sementara jasad korban kemudian dibawa ke instalasi forensik RSUD Buleleng untuk keperluan autopsi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap Ida Kadek Suarsana alias Lempok, tersangka pembunuhan Kadek Sutarjana. Lempok diciduk saat kabur dan bersembunyi di rumah kakaknya di kawasan Bubunan. Peristiwa ini berawal saat tersangka dan korban berpesta minuman keras bersama di halaman rumah korban. Saat dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok dan berebut uang. Selain itu, tersangka juga tersinggung karena korban berkata kasar. Saat berkelahi, tersangka berkelit dan merebut kayu yang digunakan korban untuk menyerangnya dan langsung membalas memukul hingga korban tewas. Memang terjadi sempat dorong-mendorong di antara mereka. Kemudian si pelaku berkelit dan dipukul baliklah si korban itu. Sempat katanya dipukul pakai apa? Tidak, pakai alat pemukul itu saja. Ya, tidak maaf di sana, walaupun saya juga bersalah, tetap saya merendah sama dia. Kok dia kejam kayak gitu? Ini sudah dalam kondisi mabuk berat? Enggak, saya masih kontrol. Itu kena pukul? Siapa? Bapak. Udah 6 kali. 6 kali terakhir saya sabit dia. Maksudnya kata-kata saya ini nyapu dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan terancam hukuman 7 tahun penjara.